Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Membangkitkan kembali semangat para peternak dan penghobi kambing, terlebih peranakan kambing Etawa atau PE, Kabupaten Bantul mengadakan kontes ternak Bantul 2024. Kontes ternak Bantul tahun ini dapat menyasar pada kalangan muda dan milenial karena usaha ternak kambing PE dapat menjadi alternatif usaha yang bernilai ekonomi tinggi. Dunia usaha peternakan khususnya jenis domba dan kambing dewasa ini terus berkembang. Memberi peluang positif warga masyarakat untuk mengembangkannya. Usaha ternak tidak hanya bertumpu pada pasar ternak konsumsi, namun juga di pasar ternak hias atau kelangenan yang umumnya dikembangkan oleh para penghobi. Untuk membangkitkan semangat para peternak dan penghobi kambing peranakan Etawa di Bantul dan sekitarnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul bersama Perkanas Bantul menggelar Kontes Ternak Bantul 2024 di Komplek Pasar Seni dan Wisata Gabusan Bantul. Kontes kali ini diikuti ratusan peserta berbagai penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan ada beberapa dari Jawa Tengah. Adapun jenis kambing yang dilombakan utamanya kambing PE Kaligesing yang memiliki sejumlah keunggulan diantaranya mimik wajah yang unik dan perawakannya posturnya yang gagah. Tak heran jika kambing jenis ini diminati banyak kalangan, termasuk kalangan muda milenial dan anak-anak. Setidaknya hal inilah yang diharapkan DKPP Bantul dan pengurus peternak kambing Kaligesing nasional untuk menarik minat peternak kalangan milenial. Di era tahun 2005 sampai 2015 itu uh, sebagai salah satu produk Tidak. atau Tidak. Uh, Tidak. ternak ya kualitas seninya ya. termasuk yang tinggi lah grade-nya. Sehingga kita pengen mengembalikan, mempopulerkan ke peternak-peternak milenial, peternak, -peternak, oh, ada. ada. Atau, gitu. Seperti ini kan oh, ya. pasnya sampai ada yang ratusan juta. Nah, dengan kambing yang sama, kita ngasih makan yang sama, tapi punya kambing yang kualitas. Harapan kita seperti itu di Kabupaten Bantul. Jadi sebetulnya kambing PE, kali Keseng itu kan sudah berkembang di Kabupaten Bantul sejak, sejak, tahun 1985. Tahun itu tuh banyak beredar di daerah Pajangan, terutama di daerah Kedung, Kadisono, Hirohidan. Tapi berlambat, berlambat tahun banyak menurun, tapi akhirnya mulai tahun 2000, itu lagi, terutama untuk kalangan anak-anak muda, generasi milenial untuk ber, bergerak di kambing-kambing etawa, kambing kali gesing maupun kambing peranakan etawa. Kambing peranakan etawa kali gesing juga memiliki gestur yang cenderung lebih cinak dan kerap bertingkah manja, sehingga dapat menjadi hewan kesayangan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemilik ternak untuk merawat sebaik-baiknya agar tetap tampil menawan dalam kontes. Mulai dari menjaga kebersihan kandang dan kambingnya, merawat tampilan luar kambing hingga menjaga kesehatan dengan memberikan asupan gizi yang mencukupi. Kambing PE Kaligesing yang sehat terawat dan berpenampilan unik dan menarik akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan kambing biasa di pasaran. Demikian, Margo Laras, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Ya saudara, untuk melatih keberanian seorang murid, salah satunya bisa dengan mengikut sertakannya dalam event perlombaan. Salah satunya lomba mewarnai kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menguji kompetensi setiap anak. Berbagai manfaat diperoleh setiap anak sekolah, terutama taman kanak-kanak TK, -kanak saat mengikuti kegiatan perlombaan. Salah satunya lomba mewarnai yang digelar di sekolah dasar SD Muhammadiyah 1 Ngaglik di Dusun Klidon Matren Kelurahan Sukoharjo Kabupaten Ngaglik. Tampil membawa kelengkapan mewarnai seperti aneka warna-warni jenis pewarna maupun meja lipat sebagai alas kertas gambar. Setiap murid dari belasan taman kanak-kanak TK di Kepenewon Ngaglik ini dengan tekun mulai aktif mewarnai jenis gambar yang ditentukan dan sudah disediakan oleh penyelenggara. Masing-masing setiap anak harus duduk sendiri tanpa didampingi orang tua dan guru kelas. Menurut seorang guru taman kanak-kanak TK, kegiatan ini menjadikan muridnya tampil berani karena menuntut anak untuk segera menyelesaikan tugas sendiri sehingga meningkatkan kompetensi setiap murid. Harapannya untuk menambah ke apa potensi anak, menambah keberanian dan ketangguhan. Meski di setiap sekolah para murid taman kanak-kanak TK ini sudah diajarkan dan ikut ekstra menggambar dan mewarnai, namun dengan mengikut sertakan ke ajang perlombaan akan meningkatkan keberaniannya. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ya saudara kekurangan atau cacat fisik tak menyurutkan disabilitas di Kabupaten Sleman untuk maju dan berkembang serta melangsungkan hidup. Melalui peternakan ayam petelur, mereka ingin hidup mandiri dengan menjual telur ayam bergizi tinggi kandungan omega. Dengan semangat kemandirian, kelompok disabilitas di Padukuhan Bejen, Kelurahan Catur Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, mengelola sebuah peternakan ayam penghasil telur. Di kandang berukuran 8 kali 15 meter ini, terdapat 300 ekor ayam petelur yang bisa menghasilkan sekitar 270 hingga 280 butir telur. Kandungan gizi berupa omega di setiap butir telur menjadikan telur yang dihasilkan dinilai memiliki nilai gizi tinggi jika dibandingkan telur pada umumnya sehingga sangat baik untuk dikonsumsi para ibu hamil untuk mencegah stunting. Berbeda dengan kandang, pada umumnya peternakan ayam petelur jenis batre, pemeliharaan pada ayam petelur mengandung omega ini dilakukan dengan cara dilepas liarkan, namun dalam satu lokasi kandang. Selain pakan dan minum yang disediakan di dalam kandang, juga disediakan wadah tempat bertelurnya ayam setiap harinya. Ketua Kelompok Peternak Ayam Telur Fungsional Eko menyebut bentuk dan jenis ayam yang dipelihara sama dengan ayam berkemampuan menghasilkan telur pada umumnya. Hanya saja yang membedakan hanyalah cara pemeliharaan tanpa menggunakan kandang baterai serta jenis pakan yang diberikan. Jumlah ayam di sini ada 300 ekor dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat pimpinan pusat Muhammadiyah. jenis telur omega. Sini sistemnya umbaran, terus pakannya juga khusus jadi menghasilkan telur yang kualitasnya lebih bagus. Jadi yang kita hasilkan di sini adalah telur omega yang tem apa ya? Secara umum sudah diketahui oleh masyarakat bahwa kualitas telur omega ini tinggi protein. Dari bantuan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, usaha yang telah berjalan sejak awal bulan Mei tahun 2024 lalu kini berkembang dan menuai hasilnya. Telur yang dihasilkan dijual langsung ke pedagang atau diambil sendiri oleh pedagang dan pembeli yang datang langsung ke kandang ternak. Peternakan yang dikelola penyandang disabilitas ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadikan sarana untuk hidup mandiri. Demikian Muhammad Rituan TVRI Yogyakarta melaporkan. Kisah inspiratif datang juga dari Kulon Progo, memiliki keterbatasan seorang kakek penyandang disabilitas di Kulon Progo tetap semangat bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meski tak bisa beraktivitas normal seperti orang pada umumnya, ia enggan berpangku tangan dan memilih bekerja serabutan, mulai dari membuat kurungan hingga berjualan burung darah dengan cara berkeliling ke pasar-pasar. Berikut liputannya. Inilah Mbah Wakirin, salah seorang penyandang disabilitas asal Dusun Taburan Wetan, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Meski memiliki keterbatasan, kakek 54 tahun ini dikenal sebagai sosok ulet sekaligus pekerja keras yang pantang menyerah. Bagaimana tidak? Di usianya yang tak lagi muda serta keterbatasan fisik yang dimilikinya, ia tetap semangat bekerja setiap hari demi bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di desanya, Bapak Kirin dikenal sebagai seorang pedagang ayam serta burung dara yang biasa berjualan dengan cara berkeliling ke pasar-pasar tradisional. Menggunakan sepeda motor miliknya yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, ia biasa berpergian seorang diri menjajakan dagangannya. Tanya pasar-pasar tradisional wilayah Kulon Progo dan sekitarnya, ia bahkan rutin berjualan hingga ke Pasar Godian Sleman yang berjarak hampir 20 km dari tempat tinggalnya. Seusai berjualan di pasar, Mbah Fakirin tak lantas berdiam diri. Sejenak istirahat, ia biasanya akan langsung kembali bekerja membuat sejumlah kerajinan berbahan bambu. Mulai dari kandang ayam, kurungan burung darah, atau layang-layang saat musim kemarau tiba. Dari berjualan burung darah di pasar, serta membuat kurungan itu, Mbah Fakirin mengaku bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Paling tidak setiap harinya sang kakek dapat mengumpulkan uang 60 hingga 70 ribu rupiah. Menjalani aktivitas ini hampir 40 tahun lebih lamanya. Bahwa Kirin mengaku bangga tetap bisa bekerja mandiri tanpa harus bergantung atau mengandalkan orang lain. Baginya, apapun kondisi seseorang, selama ia masih bisa bekerja, itu akan jauh lebih baik dibanding hanya mengemis dan meminta-minta. beri pan, Ya aku mau. Ya biasane lho nek cara kula ming sepa se pasar. Nah, niki ya uruh bang wong dong bawa gitar. Uruh bang dong bawa sulingan, makmangka wong e bagus-bagus wong waras. Kok ya ora dididik wae kok piye. Nek nah, semangat seneng modal e brantek ngaten Bapak Kirin menjadi salah satu contoh sosok manusia unggul yang sudah semakin jarang ditemui di zaman yang serba modern seperti sekarang ini. Dari bawah Kirin, kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap pantang menyerah, hingga semangat untuk terus selalu berkarya dan bekerja meski di tengah keterbatasan. Demikian Jatmiko Hadi, melaporkan dari Kulon Progo.